satu Kapolda, satu Pangdam. Yang satu membawa wahyu, yang satu membawa hasanah. Aceh berpadu, bersama kita bersama wali dan Aceh siap maju masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Aceh. Kita jaga kebersamaan dengan apa? Dengan pemerintah yang ada, dan juga kita harapkan kepada pemerintah pusat pada tahun perdamaian supaya butir-butir perjanjian kita dapat rampung. Kalau tadi Wali Nanggur sempat menyebutkan Wali ada butir-butir pelaksana tugas Gubernur Aceh yang belum terrealisasi. Seperti apa sih harapan dari Mualim sendiri? Kami mohon kesediaan dari Bapak Wali Nanggur Aceh pelaksana tugas Gubernur Aceh berkenan untuk membuka seluruh perbatasan dan juga hasil 2030. Kami sampaikan juga bahwa Museum Perdamaian Aceh ini nantinya akan dibangun di sebelah kanan sektor komplek Meligo Wali Nanggro Aceh dengan luas tanah 1,3 hektar dan tempat di kita pergi ke Jakarta Mualim untuk menemui yang Presiden. Saat ini sedang dalam proses penimbunan karena masih dalam berbentuk sawah. Sebenarnya itu juga kita sampaikan kepada Pak Presiden supaya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim selubung papan pencanangan pembangunan perdamaian Aceh dibuka. Dan kami minta dengan Pak Presiden kemarin supaya ada satu tim yang menjembatani ke pusat. Mungkin harapan 15 selanjutnya kami mohon kesediaan dari Forkopimda Aceh untuk menuju ke depan gedung utama Aceh untuk melaksanakan sesi foto bersama. Dan kegiatan seperti kita lihat tadi semua supaya pusat dapat menyaksikannya.